kita semua itu cowok, masa harus deketin cowok. Oke, okay, what's up guys? Balik lagi sama gue, Galih. Di video kali ini, gue akan say hello untuk channel gue yang baru. Kenapa gue lama gak bikin konten atau video yang lain-lain? Karena ya, ada beberapa rancangan untuk gue membuat nama dan konten baru di channel ini. Oke, okay, kenapa gue bikin channel ini Nagen Family? Karena mungkin kalau misalkan channel ini diatur atau dibuat kontennya oleh saya sendiri, nanti saya akan kewalahan. Gue akan kewalahan dan gue akan susah untuk buat konten-konten yang lain. Gue juga butuh kru-kru untuk membuat atau membantu saya gue bikin konten. Siapa aja sih Nagen Family itu? Oke, baik, gue akan memperkenalkan siapa member-member atau keluarga-keluarga gue di Nagen Family. Pertama ada gue, Galih Rakasiwi atau Raden Galih Rakasiwi. Bisa di follow Instagramnya galih.rakasiwi, galih.rakasiwi_. Bisa di follow di Instagram ya, nanti di follow back insya Allah. Gue disini sebagai presenter atau host, atau ya seperti ini sebagai pengisi video. Dan gue bakal bisa juga menjadi kameramen dan editornya. Nah, untuk yang lainnya boleh diperkenalkan satu-satu. Oke, ini ada teman gue. Nama saya Wildan Nazarudin dan di sini saya bertugas sebagai presenter, kameramen. Ya udah, mungkin itu aja. Dan don't forget follow ya Instagram saya, soalnya follower saya sedikit. Aduh, curhat guys. Curhat. Ya, langsung ke yang kedua. Yang barusan berarti Wildan. Yang selanjutnya, ini atlet silat juara satu nasional ya. Tepuk tangan. Yeay. Boleh di follow IG saya muslim_abdul_aziz_andika. Ya. Ya, begitu saja dari saya. Saya di Nagen Family ini sebagai anggota. Dan nama saya Jailani Abdul Rashid. Dan nama IG saya Jailani_A3. Dan boleh juga di follow. Dan saya berperan sebagai anggota. Oke, anggota. Oke guys, halo, nama saya Jordi Santiago. Saya rumah di KPAD. Bapak saya nama Jailurdin. Jangan lupa follow saya Jordi9556. Oke, selanjutnya saya Muhammad Rafli Setiawan. Follow IG saya Muhammad Rafli 28. Rafli, di sini saya sebagai anggota. Kenalkan, nama saya Maju, atuh maju, tekan ciri. Gak kelihatan, maju gak kelihatan. Boleh di follow WG gue lamboys_4. Saya di sini sebagai anggota. Hey guys, perkenalkan nama saya M. Faujan Faryadi. Di sini saya sebagai anggota, boleh di follow juga IG saya M. Faujan Faryadi. Oke, sesuai videonya gue akan kenalin channel gue ini yang baru ya. Di Nagen Family gue bakal ngisi dengan konten-konten insyaallah dapat menghibur kalian dan harus menghibur kalian. Oke, sebelum gue kenalin konten-konten di Nagen Family, gue bakal ngingetin lagi ke kalian untuk kalian subrek. Don't forget subrek untuk kalian semua. And don't forget like, share, and comment biar kita semakin semangat buat video ini untuk kalian semua. And itu dari saya. Saya kembalikan lagi untuk Galih Rakasiwi. Untuk bacot lagi. Karena subrek itu gratis guys. Iya kan? Itu plagiat. Saya benci plagiat. Oke, siap. Oke. Apa aja sih konten yang ada di channel gue ini? Bukan channel gue ya, sekarang jadi channel kami semua. Kami semua ya. Oke. Di sini ada yang sedang kita bikin, itu bantai.
atau kepanjangan, yaitu kepanjangan dari bacotan santai. Nah, di bacotan santai bakal ada beberapa orang, atau mungkin ada 1/2 orang, 1/2 setengah. Bakal ada orang-orang yang bakal ngisi ini, tapi gak akan semua seperti ini. Kenapa gue bikin semua orang ini? Karena ini merupakan say hi buat kalian semua, penonton setia Gali underscore Kasui channel yang dulu menjadi penonton setia Nagen Family, ya. Nah, lalu ya, di konten ini bakal ditayangin setiap ya weekend lah, insyaallah. Insyaallah waktu-waktunya weekend, antara Sabtu atau Minggu ya. Bisa juga Sabtu dan Minggu. Oke, buat saran buat kalian yang ingin memberi saran Sabtu atau Minggunya, silakan tulis di komentar di bawah. Nah, di sini juga ya, buat di channel, buat di konten ini, saya tidak akan memberikan siapapun, saya tidak akan memberitahu siapapun yang bakal ada di sini, karena free ya. Ada semua, ayo semua, ada 1/1, silakan bikin ya. Lanjut ke konten selanjutnya. Oh, mungkin ada yang ditambahin buat di konten bantai. Oh ya, boleh aja kita nanti curhat-curhat. Oke, okay. Di bacotan santai kita bakal ngasih tips-tips buat tidak deketin cewek. Tips-tips buat deketin cowok. Oh. Nani? Omae wa mou shindeiru. Jangan ditiru ya guys, karena di sini kita semua itu cowok, masa harus deketin cowok. Deketin cowok guys, memang beda. Nah itu aku. Bocil guys. Bocil homo. Kembali ke laptop. Oke. Laptop terus naik. Kamu comeback laptop. Oke ya, bakal ada tips-tips deketin cewek, tips-tips cara hadapin cewek yang cuek, yang dingin. Ya, seperti itu. Gimana, sob? Mulai aja dari sekarang, apa yang kalian ketahui untuk hadepin cewek ya, yang... siapa yang di sini punya masalah dengan perempuan? Oke, baik, ini ada iya. Ada pawangnya. Pawang istri ya. Pawang perempuan ya. Pawang laki. Pawang laki. Ya. Sok, gue bakal coba di konten ini, yang pertama gue bakal ngasih tips yang kita ketahui, pengalaman kita deketin cewek atau pengalaman kita hadepin cewek yang dingin, cuek, dan pika sebelin. Ini cik bahasa Sunda nama. Sok langsung Jordi mau ngisi. Siapa sih yang punya masalah? Pak Ujan mungkin? Jangan sebutin ya udah. Mungkin ada di antara kalian yang hadepin cewek atau hadepin cowok yang dingin. Gimana sih caranya buat ngadepin itu semua? Gimana, Jo? Itu tergantung orangnya. Kalau cewek itu dingin, kita buat menjadi panas. Aduh, salah. Caranya gimana? Guys, ya. Caranya. Bang, caranya bukan bikin. Bikin timung senang. Lu bisa kan caranya. Caranya. Sob, gimana? Tips by tips. Maksud dingin itu adalah cuek. Ya, dia. Saat dia cuek, kita bikin ajak dia hurry lah, membahagiakan dia, bercanda, baratnya pinjam pulpen, dia sedang nulis kita goder, goder, cipacang city. Nah, itu ya dari saya. Baratnya kalau kalian punya cewek atau cowok dingin, coba kalian ajak, gimana ya? Ajak bercanda guys. Bentar guys, ada kesalahan. Barusan ada kesalahan teknis ya. Oke, jadi cara deketin, cara hadapin cewek yang dingin, dingin ya. Itu pertama, ajak bercanda. Nah, itu guys,
ajak bercanda. Tapi jangan sampai si perempuan itu ilfeel dengan kelakuan kita saat bercanda, guys. Nah, asyik. Jangan terlalu parah mengajak bercanda cewek, karena cewek itu tidak mau dibercandai. Maunya serius. Ah, oh, begitu. Nah, lalu cara bercanda kayak gimana sih? Kalau misalkan kalian sekelas ya, cinlok nih di kelas, dia lagi nulis sama kamu atau sama kalian, jangan kalian sama kamu, coba ganggu di saat dia nulis. Udah ganggu dia di saat dia nulis, nanti dia bakal marah dalam arti bercanda. Kalau misalkan dia marah beneran, tabung weh. Kalau kasar itu ada liar. Oke, mungkin itu ya tips and triknya. Itu cuma cuplikan sedikit tentang bantai. Nah, nanti di bantai diingatkan kembali, di bantai bakal ada tips and trik menghadapi cewek, tips and trik menjadi cowok sejati, tips and trik ngeus. Nah, itu beda lagi. Akhirnya kalian subrek, like, and share, saya akan tahu artinya ngeus. Dan jangan lupa komen di bawah ya, biar kita nggak bingung buat konten dan makin semangat ya, guys. Terinspirasi kalian semua. Subscribe dan nyalakan lonceng kalian semua. Subscribe dan nyalakan lonceng lambang loncengnya agar kalian bisa menjadi orang pertama yang nonton video ini, betul nggak? Betul. Watching, don't forget for watching, first watching this video and maaf ya guys, dia orangnya garing. Betul sekali ya guys. Lanjut ke konten selanjutnya. Udah kan cukup. Di konten selanjutnya ada jurnal news. Nah, jurnal news, apa sih artinya jurnal news? Untuk kalian yang penasaran, klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian bisa menjadi orang pertama yang nonton jurnal news. Apa itu jurnal news? Nanti ada di video selanjutnya. Oke. Okay. Subrek ya dan sare. Biar orang lain bisa merasakan apa yang kalian rasakan melihat si Wildan ini ya. Anda belum tahu kegilaan saya. Jadi jangan lupa stay tune terus dan lihat kelakuan kegilaan saya. Don't forget subrek, like and share dan forget and don't forget comment. So, Muslim ada tambahan? Ada tambahan? Mungkin sudah sampai. Ya dia memang bijak orangnya. Bijak tenang. Ya, lanjut. Kalian ada konten apa lagi? Ya, mungkin maju dong. Ya. Okay. Ya, goblok kalian semua. Karbon. Maaf guys, aku taksi. Kan? Ya, mungkin ada konten daily vlogah. Vlog. Oh. Nah, untuk vlog ya, kalian bisa komentar di bawah tempatnya di mana. Jangan jauh-jauh dulu ya, guys. Di area Cibacang City, guys. Kabupaten Bandung Barat atau di mana aja. Larang. Nanti bakal untuk yang kalian yang beruntung akan saya pilih tempat yang berasa yang kita rasa itu baik. Baik. Enak dan genahin. Ya. Lanjut deh. Ada konten uji review barang-barang atau trending viral atau yang bacot goblok gitu. Nah, itu masuknya ke reaction jurnal news. Tidak, bukan, enggak masuk. Ya jadi bakal ada reaction, bakal ada review, bakal ada insyaallah ya, gaming insyaallah. Gaming bakal diselipkan untuk kegabutan yang hakiki ya. Ya. Ini ada ini. Mulai dari gaming, mulai ngeprank dan apapun lah. Oke, okay, itu terlalu goblok gitu, jangan. Untuk prank saya tidak akan janji ya. Gue enggak akan janji, kami semua enggak akan janji. Tapi tunggu aja. Nanti ada saatnya prank-prank itu tampil di channel Negen Family. Ya. Nagen ya, guys. Bukan prank. Negen. Bukan. Prank Nagen Family original. No template, no plagiat, no gimmick, no bullshit. And itu bakal jadi prank original di Nagen Family dan di kreatori oleh Nagen Family.
nanti nggak tahu sebulan sekali atau dua minggu sekali atau mungkin setahun sekali atau mungkin setahun bukan jadi setahun atau mungkin seminggu sekali bakal diadakan konten malam Jumat misteri. Oh, mengerikan kan guys? Jurnal Ngeos. Ya, Jurnal Ngeos beda dengan misteri, tapi bakal lebih misteri dari yang misteri. Nah, itu kan. Kasus yang belum pernah terpecahkan lagi. Ya itu ndogelah ayam heula. Oke, bisa di komentar ya guys ya, telur dulu, ayam dulu ya. Yang mana dulu itu bisa di komentar ya. Kalau kalian benar, kalian akan di giveaway sebuah video spesial. Oke, lanjut. Oke, bakal gue giveaway, bakal gue kasihin giveaway yang kemarin yang gue hapus videonya. Oh ya guys. Untuk kalian yang bisa jawab telur dulu atau ayam dulu dengan alasan yang kuat sampai kita bisa menjawab kepada guru IPA kita. Ya. Lanjut, ada konten apa lagi? Insyaallah reaction video. Dah. Nanti ada apa? Tentang video naik gunung juga. Tentang ya, camping gitu. Nani? Omae wa mou shindeiru. Cekek. Anda belum tahu Kidal Banten. Kidal Banten. Kidal Banten itu sangat sakit. Apa itu Kidal Banten? Kaki dari Banten. Oke, okay. Siap. Asyik. Bisa ngapung ke dari sana ke sini. Asyik. Awan. Kayak ini buat yang diem waktu ngomong mana itu. Oh, nanti juga ada challenge. Iya, insyaallah challenge. Dan challenge itu gimana kalian ya? Komen, makanya komen. Kalau mau komen. Untuk video selanjutnya, untuk yang mau gue bikin challenge, komentar challenge apa, se-ekstrim apapun insya Allah kita bakal buat. Yang okay? Penting setuju. Saya sebagai boneka di sini dan insya Allah challenge yang ekstrim, yang easy, yang medium, yang peri-peri ekstrim akan saya jalani. Insya ya, Allah. Karena dia monyet percobaan. Kalau percobaan. Ya kan dia monyet sih. Dia kelinci. Muk. Itu origin itu dari Nagen family. Ngukuk itu ibaratkan kalau misalnya dari salah satu ya nanti kita tunggu ya. Untuk yang kalian yang mau tahu apa itu ngukuk, apa itu jurnal news, apa itu ngukuk, apa itu jurnal news, dan ada satu lagi punchline kami yaitu say okay, ada ya oleh-oleh dari kami namanya apa mau say atau apa 1 2 3 say oh.